Jelang Ramadan, tempat pemakaman umum Jalan Perempatan Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ramai dikunjungi peziarah. Biasanya ziarah makam ramai dilakukan oleh masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Tradisi yang dikenal nyekar dilakukan untuk mengunjungi makam orang tua, saudara, atau kerabat yang sudah meninggal. Pada Minggu 10 Maret 2024, pantauan di lokasi terlihat puluhan warga berdatangan untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabatnya. Imbas sudah ramai peziarah, penjual bunga tabur pun kebagian untung. Penjual bunga kembang, Empa, mengakui bahwa penjualannya juga meningkat. Empa mengatakan di luar momen seperti ini, pendapatannya hanya kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000. Ia pun berharap terus kebagian untung di momen menjelang Ramadan ini. Kalau biasa rame itu sering-sering jam 4:30. Jam 4:30, kalau pokok jam 4:30 itu serentak sudah sampai jam 9:00. Karena separuh kan masih jam 9:30 itu orang masih jalan ziarah lagi. Jam 9:30 masalah. Kalau orang pulang kerja kah, bajual kah, orang datang. Di sekarang mendekati puasa nih, orang mulai rame nih. Iya, sampai sekarang rame. Ini. Apalagi sebentar itu manusia rame sudah. Atau ini biar bukan hari-hari puasa, pokoknya katong hari-hari sudah tahun-tahun sini, 23 tahun atau 20 tahun.